Zamir Selamat merupakan pemain bola sepak profesional yang berasal dari Kuala Lumpur. Bermain di posisi penjaga gol, dia mula bermain secara profesional dalam Piala Presiden bersama pasukan Kuala Lumpur. Pernah bermain untuk pasukan Harimau Muda, Johor Darul Takzim 1 dan sekarang dia bermain untuk pasukan PKNS FC. Zamir juga bermain mewakili negara menyarung jersi kebangsaan. Hai semua, saya Zamir Selamat. Kalau nak tahu semua pasal kehidupan saya, jom ikut saya. Merupakan karakter yang sangat disenangi oleh kawan-kawan, Zamir merupakan seorang pemain yang sentiasa memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan. Merupakan anak jati Kuala Lumpur, jom kita kenal siapa Zamir Selamat. Okey, Zamir Selamat ni bersama, selama je bersama dengan saya ni, dia seorang yang ceria, disiplin tinggi. Dia ni seorang yang tegas, kadang-kadang jenis yang straightforward juga. Kadang-kadang pun kelakar lah, dia ikut masa dia. Kadang-kadang dia pun jenis seorang yang senyap. Zamir Selamat ni dia kawan yang fun, memang kawan yang best untuk kawan dengan dia. Lagi satu, dia kecoh. Kalau kita lepak dengan dia memang kecoh je lah, 24 jam akan kecoh je lah. Okay, Zamir Selamat ni dia seorang yang pelawak, lucu, pandai ambil hati orang lah. Seorang yang satu, setia kawan dia ada. Tak macam mana pun kalau kita susah, kita senang, dia tetap ada dengan kita. Dia jaga kawan-kawan dia. Zamir ni dalam permainannya, dia punya komunikasi dia baik. Tantang bersuara, dia punya tendangan dia firm. Dia seorang yang tegas lah. Satu lagi yang saya respect dengan dia ni sebab dia ni jenis yang apabila dia cakap tu, dia serius lah. Dia buat semua benda tu. Zamir ni dia kecil-kecil, dia macam tembam sikit. So kita orang akan letak dia dekat pos menjaga gol tu lah. So daripada situlah saya rasa bakat dia jaga gol tu ada. Saya rasalah daripada kawan-kawan juga. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Zamir bin Selamat, berasal daripada Kuala Lumpur dan saya pemain bola sepak profesional. Perjalanan kerjaya saya bermula daripada kecil lah. Tapi masa tu macam budak-budak mesti nakal dekat kawasan-kawasan rumah. Dan pada suatu hari tu, parents saya berfikirlah macam mana, apa nak buat dekat saya sebab saya kecil-kecil nakal. So, diorang ambil satu langkah, kira masukkan saya ke satu kelab lah yang ada kelab, nama kelab tu kelab A2. Di situlah kira bermulanya perjalanan kerjaya saya. Kemudian, start daripada sekolah rendah, saya habiskan sekolah rendah. Kemudian sekolah menengah tu, saya masuk kepada sekolah sukan Kuala Lumpur. Kira macam sekolah projek lah. So, di situ kerjaya saya mula berkembang. Sebab saya pun pernah main bola dengan dia petang-petang, riadah macam tu. So, yang kelakarnya sebab zaman-zaman sekolah tu dia agak cabi. Jadi, nampak dia punya karakter jadi keeper memang tak zaman sekolah. So, bila badan gempal sikit je, jadi keeper lah. Tapi dari situ sebenarnya dia sungguh-sungguh lah bila dia main wakil sekolah. Kira pengorbanan saya dalam kerjaya saya lah. Mungkin tanpa saya sedari juga. Kira bermula daripada saya umur 8-9 tahun tu, mungkin itu satu pengorbanan lah bagi saya. Kerana pada suatu hari tu, kira atuk saya sakit tenat. Kira family saya ajak saya balik kampung dan pada hari tu saya ada training dengan kira dengan kelab A2 tu lah, kelab kanak-kanak tu. Dan family saya tanya untuk saya balik kampung ataupun saya pergi training lah. Tapi saya memilih untuk pergi kepada kelab A2 tu untuk menjalani latihan. Semasa saya menjalani latihan tu, tiba-tiba kakak saya datang kat Padang dan kata kat saya yang atuk saya dah telah meninggal dunia. So dekat situ saya macam kira sebak lah. Sebab kita mungkin macam melebihkan apa ni, kerjaya kita. Tapi itu merupakan satu pengorbanan saya lah. Bukan senang bila dah jadi profesional ni, ada je komen-komen negatif. Apa komen Zamir bila dia kena macam tu?
kalau macam ada orang kecam orang tentang kerjaya saya tak pun tentang tim saya, saya akan cakap kepada orang satu je. Jangan ambil peduli sangatlah, sebab yang bermain tu saya, yang jatuh bangun tu saya. So kalau orang terkena tempias tu, iyakan aje lah. Saya sebagai kawan, saya tak adalah saya kata saya sebelahkan dia, tapi saya still jugalah akan, mana yang betul saya akan cakap betul lah, mana yang salah saya tetap akan, saya akan pertahankan lah kawan saya. Kawan-kawan yang lain yang duk kutuk-kutuk dia ke, cakap dia macam kat Twitter ke, Facebook ke, tapi saya sebagai kawan, saya je support dia, sentiasa berada di sisi dia lah, bagi semangat. Okay, kadang-kadang tu ada juga terima tempias, macam orang kata dia ni main tak hebat lah, tak boleh save goal ke apa. Kita just pekatkan telinga je lah, tak payah layan sangat. Perform ke tak perform ke dalam bola sepak ni perkara biasa. Tak semua orang boleh perform sepanjang masa, tak semua orang akan jatuh sepanjang masa. So akan ada masa dia naik, akan ada masa dia turun. So saya harap diorang akan faham dengan benda tu je lah. Bila kita dah masuk ke era profesional ni, dia punya market tu mungkin akan jadi tinggi sikit lah. So yang bergaul dengan kita tu, mungkin daripada segi peminat, tak peminat pasukan pun, peminat kita sendiri antara dua tu. So mungkin daripada golongan ni, dia nak berkawan dengan kita. So kita macam tak ada masalah untuk berkawan dengan siapa-siapa, kita boleh berkawan kan. Bila start masuk padang, dia bergantung kepada game apa yang kita... contoh kalau kita tengah menyarung jersey Malaysia, pada saya, yang pertama kita kena fikirkan diri kita, macam mana kita nak perform, macam mana kita nak buat. So daripada situ, tindak tanduk kita sebelum game pun kita dah kena prepare. Kalau kalah, memang tak ada siapa lah suka pada kekalahan ni. Kegagalan ni memang tak ada orang suka. Tapi orang, manusia takkan lari daripada kegagalan dan kekalahan lah. Tapi bila jadi kat saya, contoh kalau game saya kalah ke apa ke, first sekali mungkin saya akan macam senyap kejap lah daripada orang-orang sekeliling saya, daripada kawan-kawan saya, daripada girlfriend saya. So saya akan senyap kejap. Kemudian tu macam kita pun tak boleh nak bersendirian lama sangat. So saya akan cari dorang lah. So sebab dorang ni yang kira kalau kita lepak ramai-ramai ni, dia akan jadi suatu suasana yang baru. So benda tu akan jadi kira enjoy lah untuk saya, kira berborak dengan dorang. So saya akan dapat lupakan kejap lah macam mana apa yang saya alami sebelum tu, kekalahan yang saya alami, kira saya akan lupa yang kejap lah. Kalau macam dia stres ke apa, ataupun dia ada stres pasal bola ataupun live ke, dia akan cari kawan-kawan dan dia akan ajak kawan-kawan pergi main ATV, main paintball, ataupun kita pergi trekking, mandi sungai, pergi vacation. Sebenarnya dia ni jenis yang suka menyendiri sekejap. So dalam satu hari, dua hari tu, tapi kebanyakannya masa dia akan lepak dengan kita orang lah. Benda lain kalau macam dia tension ke apa, dia suka jenis ajak kita orang berjalan. Okay, kalau time dia nak untuk release tension tu, dah boleh tahulah timing dia bila dia moody. So time tu kita lupakan kejap lah pasal bola ni, kita bawa dia pergi release tension, pergi tengok wayang, pergi keluar makan. Borak-borak tu yang tak ada kaitan pasal bola lah, untuk hilangkan kejap stres dia. Menariknya Zamir ni, dia ni jenis tak kisah tau kalau nak lepak kat mana-mana pun. Jom kita ikut Zamir kat mana dia nak bawa kita ni eh. Okay, kalau tengah-tengah hari ni saya ada masa-masa lapang, kalau saya nak pergi lunch ke, saya tak kisah makan kat mana. Tapi inilah kedai-kedai saya yang saya akan pergi. Nama kedai ni memang special sikit, ribu-ribu. Sebab toke dia sendiri memang special. Nanti kita boleh tahulah, jom ikut saya pergi makan. Makanan pun dah sampai, perut pun dah lapar, tengok lauk pun dah melilih. So jom kita makan. Okey, 1,800, 2,600. Inilah dia uniknya bila saya cakap nama kedai ni kedai ribu-ribu. 800. So toke dia yang unik.
Okey, perancangan saya dalam masa 5 tahun selepas ini, kalau untuk career tu, memang saya akan push ke tahap maksimum lah. Maksudnya selama mana yang saya boleh main dalam career bola sepak saya. Target saya untuk pergi ke tahap tertinggi dalam bola sepak. Dan untuk decide business pula, sebab macam orang tahu career bola sepak ni tak panjang. Maksudnya mungkin sampai umur 30, maksimum 35 macam tu. So saya akan prepare dengan apa yang saya akan buat di future lah. Apa yang saya akan buat adalah business. Harapan saya pada Zamir Selamat ni agar dia boleh tingkatkan dia punya permainan, dia punya performance untuk dia lebih baik dan dia kembali kepada squad kemasan. Okay, gua just nak cakap good luck untuk apa benda yang lu akan buat lepas main bola ataupun tengah main bola, and selamat maju jaya lah. Good luck in your future. Bersungguh-sungguh. Semoga mencapai cita-cita anda menjadi player goalkeeper terbaik di masa akan datang, dan yang penting jangan lupa kawan-kawan. Okay, saya harap hubungan kami akan kekal sampai bila-bila, sampai akhir hayat, dan saya harap semua impian dia akan tercapai, semua yang dia impikan. Untuk generasi baru, terutamanya adik-adik yang kat luar sana tu, yang ingin berkecimpung, yang ingin menjadikan permainan bola sepak ni satu karier anda, berusahalah sampai anda mencapai satu kejayaan yang tinggi. Sebabnya dalam bola sepak sekarang ni, ia akan menjana income adik-adik semua secara maksimum, yang mungkin adik-adik tak dapat bayangkan, tapi itu semua rezeki. So berusahalah sampai menuju kejayaan. So sekarang anda semua dah tahu serba sedikit pasal saya, pasal karier saya, pasal apa matlamat saya dan apa perancangan saya. So sekarang ni saya dah terpaksa pergi sebab saya petang ni pun ada training. So kita jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum. Hanya bola di hatiku. Itulah Zamir Selamat, pemain bola sepak profesional. Jangan lupa saksikan di episod seterusnya. Kami akan bawakan kepada anda pemain terbaik untuk anda kenali. Yang terbaik hanya di Kaki Bola Up Close and Personal. Dah begitu saja. Okey, Yeah, right. Yeah.